Pelatih Tira Persikabo Rahmat Darmawan angkat bicara terkait rumor klub Liga 1 yang menginginkan jasa penyerang Tira Persikabo yaitu Ciro Alves. Ditemui usai pertandingan melawan Kalteng Putra Jumat lalu di Stadion Pakansari Bogor Jawa Barat, Rahmat menyampaikan Ciro Alves belum tentu mampu bermain dengan baik di klub lain karena sebelumnya Ciro hanya mencetak 5 gol di klub Thailand yaitu Konburi FC. Menurut Rahmat, bagus tidaknya sang pemain bola ditentukan dari kedekatan chemistry antar pemain. Selama menjadi pelatih, ia mengaku banyak pemain bagus namun tidak tampil bagus di klubnya. Ya, kita sama-sama tahu Ciro dia bisa bermain bagus selama ini dengan kita. Dan sebelumnya dia juga main di Konburi, dia yang membuat 5 gol dalam musim kemarin. Ya, semua kompetisi di Thailand kalau nggak salah. Artinya kenapa? Bahwa belum tentu dia main di klub lain akan sebagus main di Tira Persikabo. Itu saja. Iya, belum tentu. Ya, belum tentu bukan. Atmosfer dan segalanya bukan persoalan sekedar siapa pelatih atau siapa tidak. Ya, tidak. Tapi ada banyak hal. Seorang pemain itu mendapatkan satu chemistry, mendapatkan performa yang dia punya nanti dalam top level lagi. Itu cuma soal dia tidak klub, dia akan balik. Percaya sama saya. Karena tentu saya juga sudah banyak melihat pemain-pemain seperti itu ketika dia pindah, mulai redup dan dia berbeda. Dan saya yakin dan percaya tentu ini era profesional, kita juga tidak bisa untuk menghambat siapapun kalau memang nantinya terjadi seperti itu ya. Tapi saya berharap dia berpikir panjang karena dia bisa menikmati performa yang seperti dia punya saat ini di sini. Itu aja Pak. Rahmat menegaskan tidak akan menahan jika pemain pergi ke klub lain, namun ia berharap Ciro dapat berpikir panjang sebelum memutuskan pergi. Ciro Alves sendiri menjadi top skor Liga 1 dengan koleksi 9 gol dari 11 penampilannya bersama Tira Persikabo. Azizul Hakim, CPNN.